Oke, selamat datang kembali di channel Gini Aja Seneng. Nih kita lagi di Nice Show. Kita lihat-lihat ya, ini kayaknya penuh. Banget gantungannya, tapi kalau Hot Wheels nggak mungkin ada sesuatu yang kira-kira memikat kayaknya nih. Tapi boleh kita cek dulu ya. Masih fantasi semua ya di bagian atas ya. Ini juga fantasi lagi, donat fantasi lagi. Ini ada yang tersahan nggak ya? Nggak ada ya. Hot Wheels ya memang begitu digemari ya oleh para pembeli. Oke, kita ngeliat ya Matchbox. Ini yang muscle kayaknya nggak pernah laku-laku ya. Jarang ada peminatnya. Ini ada VW Golf MK1 GTI Rabbit. Wow, keren banget. Hijau. Kayaknya mesti diserok. Kita lihat lagi Matchbox ada apa lagi ya. Masih mobil-mobil yang jarang ada di jalan. Ini ada MG, MGB, GT Coupe kuning. Pernah punya yang hijau ya. Kita gantung lagi dulu ya. Ini ada apa ini, Mazda CX-5 nih, banyak di jalan juga di Jakarta, cuman warnanya kalau yang ini kayaknya nggak ada di Indonesia. Gold. Coba kita timbang-timbang dulu ya. Sekalian lihat nih ada Fiat 500 ya, warna hitam. Mazda gantung lagi. Kita coba cek lihat yang Fiat. Sepertinya dari tiga ini yang menarik hanya VW ya. Fiat kita gantung lagi. Mazda kita kembalikan. Oke deh, kita serok yang Volkswagen ya. Selamat datang di garasi. Oke. Next minimarket kita lihat di sini ada apa ya? Ini ada Minions banyak di mana-mana, nggak jarang ada yang beli ya. Ini berserakan nggak rapi ya. Tapi kita harus cek-cek, siapa tahu ada sesuatu. Wow, ada Moon Ice Volkswagen Beetle pickup. Kalau ini sih kayaknya nggak usah pikir dua kali, langsung kita serok aja ya. Kita cek lagi di gantungan yang bagian ini ada apa nih, ada, oh ini lumayan jarang juga nih, truk pemadam ya, kayak ada tangganya gitu. Tapi truk pemadam warna silver gini kurang menarik. Kalau gitu kita gantung lagi deh. Kita cek di bagian atas ada apa di sini. Belum pernah punya ya Hot Wheels yang 1:32 gitu ya. Belum pernah serok. Ini ada diecast Indomart truck. Oke deh, kalau gitu kita serok yang ini. Kita langsung bayar di kasir. Kita tanya dulu harganya. Ternyata lagi discount, jadi 58.100 dapat 2 Hot Wheels dan alat tulis. Next kita lihat-lihat Matchbox di Mothercare. Ini ada Honda e, dia elektrik ya, mobil elektrik sama kayak Tesla gitu. Ini ada Volkswagen Beetle yang warna merah, ada Mercedes G-Class, kita harus serok juga ini. Oke deh, kalau gitu kita serok dua-duanya nih kayaknya nih. Kita lihat lagi, ada Bronco 2022. Ada lagi, wah ada Mercedes Mercedes W123. Ini nak, ini bapak beli buat dijual lagi. Kita hunting-hunting ya buat cari cuan juga nih, buat anak dan istri juga. Uts, keinjek. Gak apa-apa sih, kartnya aman. Mau yang mana Benji? Dia juga harus pilih ya. Benar gitu. Oke, itu dia tuh tempatnya. Kita udah serok 3 item plus 1 yang dipegang sama anak saya.
Next kita pindah lagi ya ke ini di stasiun Gambir nih. Cek dulu ada apakah di sini, kebetulan lagi ada keperluan ya di Gambir. Biasalah kalau ke Gambir kita kan mau naik pesawat ya. Waduh, ada ini Trisserhan Tun Volkswagen Golf MK1. Ini kayaknya harus diserok ya, saya punya warna merah tapi bukan yang Trisserhan. Ini juga bagus yang wagon. Ini ada motor Ducati ya, tapi bukan yang warna putih. Kayaknya di sini nggak ada lagi ya gantungan selain yang barusan kita lihat. Kita cek di balik-balik sini ada nggak ya? Tidak ada nampaknya. Kalau gitu kita serok ini ya. Oke deh, kita bayar dulu. Sip. Selamat datang di garasi. Bagus warnanya ya. Keren. Next kita langsung mampir aja nih ke Pasar Senen ya, Asia Toys. Wah, ini biasanya ada nih di gantungan-gantungan nih ya, kita lihat dulu ya, yang kayaknya yang fantasi semua tuh. Kalau yang ini juga ada yang real car satu. Yang ini berapa? Wah, lumayan harganya mahal. Next kita lihat lagi yang di belakang kokonya ya, siapa tahu ada yang menarik. Kalau yang di belakang sana beda harganya. Itu kayaknya apa itu ya, Godzilla ya, Godzilla. Wow 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 wow, ada dua. Tunggu dulu ya, ini mbaknya yang di sebelah lagi ngelis pesanan kayaknya. Nah, yang paling atas. Ya, jelas, ya. Ya, itu betul kok. Wah, baru sekali ini pegang di depan mata sendiri ya, di tangan sendiri. Kayaknya dua-duanya kita serok ya, satu buat di lus. Coba deh kita lihat lagi di gantungannya, cek-cek dulu. Cukup dua ini kayaknya nih ya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa mampir ke Instagram saya @tokotomomaju. Di situ jual diecast hunting ya. Semoga semua senang. Bye.